Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah pada subuh ini kembali kita dapat bertemu tetap muka dalam kajian tafsir Al-Qur'an surah Al-Buruj. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita untuk di hari kiamat nanti. Amin. Kemarin alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in shahid. Aina ayat ke-10. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang fatanu, mereka mendatangkan cobaan, al-mu'minin, kepada orang-orang yang beriman laki-laki, wal-mu'minat, dan orang-orang yang beriman perempuan, thumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat, falahum adabu jahannam, maka bagi mereka siksaan neraka jahannam, walahum adabul hariq, dan bagi mereka siksaan yang membakar. Ini masih berbicara tentang kisah hambu ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud yang menyiksa kaum muslimin, genocide, membakar hidup-hidup. Allah kembali memberikan ancaman, memberikan janji kepada orang-orang kafir yang membunuh orang beriman. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang memberikan cobaan, fatana. Nah, ayat ini sebagai bentuk ancaman kepada orang-orang kafir yang menyiksa orang-orang beriman, bahwa jikalau mereka bisa bebas dari hisaban dunia, ya dari siksaan dunia, tapi tidak bisa mereka bebas dari siksaan akhirat. Padahal Allah tahu, Allah membiarkan orang-orang menyiksa orang beriman, Allah menyaksikan dan Allah membiarkan mereka. Tapi seandainya mereka Allah siksa, maka ratalah mereka dengan siksaan Allah. Jadi sebetulnya Allah mampu ngabalas langsung di dunia, tapi ku Allah ditangguhkan supaya menguji orang-orang beriman. Ini ya kalimat fatanu, fatanu, fatanu itu berasal dari kalimat fitnah. Ya, fitnah. Di orang fitnah itu artinya no, tuduhan. Tapi dalam bahasa Arab fitnah itu artinya ujian atau cobaan. Jadi fitnah bahasa Arab sarang fitnah bahasa Indonesia jauh sekali. Ya kalau di kita mah menuduh bukan pada tempatnya fitnah itu. Kalau dalam bahasa Arab, fitnah itu menguji, memberikan ujian, fitnah. Maka di sini disebutkan yang dimaksud dengan fatanu artinya ikhtabaru wabtalau. Orang-orang kafir, ya mereka menguji, mencoba, memberikan ujian kepada orang beriman dengan bila adza wal ikhrab, dengan menyakiti mereka dan dengan membakar mereka. Sakit itu jadi uji kedua, ya, disakiti dan dibakar. Ya, sehingga emasnya punya emas lamun bade dijadikan emas murni, jadi kelihatan emasnya suka difatan, suka dibakar, baru nampak emasnya jelas. Idkhalu ilsanin nar, insanin nar, ini sama dengan memasukkan manusia ke dalam api itu. Jadi yang dimaksud dengan fitan, fatanu pada ayat ke-10 ini, bahwa Allah sengaja menguji orang-orang yang beriman agar nampak kualitas keimanannya. Jadi senang kalau tidak diuji, bagaimana mungkin Allah tahu kualitas iman mereka masing-masing. Walaupun Allah sebenarnya maha tahu, cuman ini sebagai ujian.
Fatanul mu'minin artinya harrokuhum binar. Mereka menyiksa orang beriman dengan api neraka. Azabu disiksa, dibakar dengan api agar mereka keluar dari agama mereka. Ya itu, jadi dulu mah dengan siksaan fisik, kalau sekarang mah dengan siksaan non fisik. Kalau dulu perang badan, kalau sekarang kita perang pemikiran. Kedua-duanya diujinya disengaja, dikencarkan oleh orang-orang kafir untuk mengeluarkan umat Islam dari agamanya. Karena sampai hari kiamat, orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho sampai kita mengikuti jejak agama mereka. Dalam Al-Quran, lan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Ya, mereka tidak akan pernah ridho orang Yahudi dan Nasrani kepada kita sampai kita mengikuti jejak agama mereka. Kata Nabi, seperti kita apa mengikuti jejak mereka sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah, sehasta demi sehasta, sampai kalau kita masuk ke lubang biawak kita akan ikut mereka. Dari apa kelihatannya? Dari cara hidupnya, dari cara berpakaian sudah menyerupai mereka. Ya, pakaian seksi dianggap lumrah. Ya, film vulgar dianggap seni. Terus joget-joget di aplikasi dianggap hiburan. Padahal itulah yang mereka gencarkan. Sibron di sibrin, siroan di siroin. Jadi disiksa enama, diuji enama ke orang-orang kafir dengan cara menjauhkan dari ajaran agama. Maghrib teh disodorkan teh film TV-nya, TV, HP, sehingga anak-anak jauh dari agamanya. Nah, itu yang disebut dengan fatanul mukminin versi hari ini, membuat ujian kepada orang beriman versi hari ini. Gitu. Kalau dulu mah dengan siksaan, kalau sekarang dengan sesuatu yang tidak terasa. Sungguhnya orang-orang yang menguji orang beriman laki-laki dan perempuan dengan penyiksaan agar mereka dapat mengembalikan ke dalam agama nenek moyang mereka, yaitu kekafiran, agar berdurhaka kepada Allah, kemudian tidak bertobat, ya, maka Allah menyediakan bagi mereka azab jahanam dan azab yang membakar. Jadi dua, Allah sediakan bagi mereka azab jahanam dan azab yang membakar. Jadi jangankan di dunia, jangankan di akhirat, bu, di dunia saja kata Allah sudah Allah balas. Jadi nyete grup yete, grup zunuas teh dibalas ku Allah. Anu dibalasanana diserang deui yete. Jadi siapa yang mau bunuh bakal dibunuh deui gitu. Karena setelah umat Islam dibakar hidup-hidup, kemudian berita ini sampai kepada Raja Romawi di Konstantinopel, ada kan kata saya kembali ada seorang yang selamat. Jadi itu meninggal teh 1999. Ada yang selamat seorang, namanya Zunun. Ya saya namanya tehnya. Oke, orang emot-emot teh. Namanya teh Daus. Ah, ya Daus, bu. Aminate Kidaus. Ya. Daus du Salabah. Aminate. Si Daus du Salabah itu berhasil selamat. Kemarin saya ceritakan dia berenang sampai Laut Merah, sampai ke tepian Afrika, kemudian dia pergi hijrah ke mana? Ke Romawi minta tolong, maka Raja Romawi mengirim surat kepada Raja di Najasyi. Ya, raja kepada Raja Najasyi di Habasyah, yang notabene dia adalah beragama Nasrani, ya bu ya. Yang waktu itu agama Nasrani adalah agama yang benar waktu itu, tepuk. Agama yang benar, makanya nanti di kisah Nabi Muhammad, Nabi mengirim surat ke Raja Najasyi yang Nasrani itu. Lalu Raja Najasyi masuk Islam, cuma tidak diketahui oleh rakyatnya. Gitu. Nabi tahu dari Allah, makanya ada sholat gaib. Nah, buat dia sholat gaib, karena Nabi mengatakan Najasyi masuk Islam, dia telah meninggal, mari kita sholat gaib. Kenapa? Soalnya di Habasyah teu anu nyolatkeun.
karena tak apalin rakyatnya yang kerajaan yang caci masuk Islam. Jadi ajaran yang disampaikan oleh Nabi lewat para sahabat sesuai dengan agama mereka, gitu. Makanya Raja Najasyi masuk Islam. Itulah yang awal mula ada surat gaib tebu. Nah, ini termasuk kisah ini ya. Orang apa? Raja Romawi kirim surat ke Najasyi, kirim pasukan ke Yaman untuk serang Zunduas yang telah membunuh kaum mukminin dengan begitu brutalnya. Dikirim oleh dua raja, ini seorang dari dua panglima, Aryal dan Abraha, naik gajah itu tebu ya, di Afrika sampai ke Yaman naik gajah, gajahnya gajah perang gitu. Dan gajah nanti ayah gajah anu gajah non, bukan gajah perang yang ayah gajah teh pemimpin gajah, nah isi gajah nyulain teh nurutan gajah etak. Namina teh Mahmud. Bukan beli enak namina Mahmud. Jadi si gajah nanti namina Mahmud. Ini bukan Mamah Muda kada Mahmud teh. Asli jadi namina teh Mahmud. Ya lawan di orang enak namina Mahmud itu berarti gajah perang. Aneh, jami itu gajah astagfirullah. Nang dulu kebetulan Mahmud namina teh. Si Mahmud itu tuh. Angkat kata Abraha jeung Aryal. Eta mah diserang ku kaum Habasyah langsung eleh Dunuas, langsung maut, mautnya di Laut Merah, cara kacir kabur. Jadi nu disiksa anu menyiksa orang beriman dibalas deui ku orang lalai. Jadi peperangan mah wal beres-beres sebelum nampu. Dia lawan negeri negara terus mulai perang, sebetulnya mah negara eta siga nama terus tidak akan pernah aman. Nah, itu akan terjadi terus-menerus selama yang dikejar itu dunia, pasti para berterbut gitunya. Tak itu akhirnya Zunuas yang menyiksa orang-orang beriman meninggal di Laut Merah. Ya, di dunia wae terus dibantai, di akhirat kemudian Allah siapkan dua siksaan. Azabul Jahannam wa Azabul Harik, siksaan neraka Jahannam dan siksaan yang membakar. Padahal nah yang membakar teh jahanam teh cuman ini sebagai taukid penguat. Di samping disiksa, siksaan nanti sangat-sangat membakar gitu. Makanya sesumalamnya tubuh kalau mereka tidak bertobat, Allah pasti akan siksa mereka. Jadi senang perbuatan mereka tidak bertobat itu lebih besar daripada penyiksaan mereka. Ya, kulama lamun tobat pasti sina Allah bakal ngahampura. Tapi gara-gara tidak tobat, nah, maka Allah menyiapkan siksaan lanjutan. Jadi sebesar apapun dosa kita, sina lamun bertobat pasti ku Allah hampura. Pasti teteh. Tapi lamun tidak mau bertobat, nah sina siap-siap ke neraka. Jadi jangan pernah berpikir dosaku terlalu banyak, jangan. Karena lautan maaf Allah itu sangat luas. Tong boro anu ngabunuh secara rame-rame jika kieunya pembunuhan massal, membunuh seorang saja ya Allah pasti ampuni. Bahkan kalau membunuh 100 orang Allah tetap akan mengampuni. Cuman tetap hak prerogatif Allah. Karena di Islam ada hukum kisos, maka baru diampuni kalau sudah dikisos. Di hadis di ayat Al-Qur'an surah Al-Anisa ayat 93 ya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh orang beriman kemudian dengan sengaja, fajazahu jahannam khalidan. 93 Al-Anisa 93. Maka balasan untuk mereka adalah neraka jahanam yang kekal. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah akan melaknatnya. Wa addalahu azaban jahanam, azaban aziman, dan Allah akan memberikan kepada dia siksaan yang besar. Jadi kalau membunuh orang beriman satu kemudian tidak dikisos, tidak dihukum kembali,
Allah akan menyediakan mereka neraka jahanam. Jadi membunuh mah, kalau dibunuh, bunuh deui. Yang membunuh dibunuh deui. Melukai dilukai deui dalam Islam. Adil banget Islam aku, adil pisan. Cuman karena di Indonesia tidak ada hukum kisos, yang ada cuma di Saudi, negara-negara Islam, maka di Indonesia kembali lagi kepada hak prerogatif Allah. Apakah Allah akan mengampuni atau Allah akan membalas, kita tidak tahu. Makanya kalau pernah berbuat dosa membunuh, itu tobatnya kudu super tobat. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan. Gitu, Bu. Masalahnya orang-orang kafir dulu tidak pernah yatubu, tidak pernah bertaubat. Eta masalah nanti, Bu. Maka seandainya mereka bertobat dengan isyarat ayat ini, maka Allah akan menerima tobatnya sebelum dia meninggal. Cuman sayangnya mereka enggan untuk bertobat. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 38 terkait ayat ini. Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Al-Anfal 38. Jadi kalau orang kafir masuk Islam, dosanya kehapus, jika bayi baru lahir. Tapi amal dulu ketika kafir, kebawa ke Islam. Itu yang hebat ke Allah, Bu. Murah hatinya Allah, Teh. Kertafir rajin sodako, kan tidak dietang amal sodako. Ketika masuk Islam, dulu teh ke etang. Karena sudah punya wadah amal. Kalau ketika kafir, belum punya wadah amal. Makanya ada seorang yang bernama Abu Judan, ya, dia itu orang yang sedekahnya rajin, terus selalu membuka pintu kepada siapapun, terus selalu menyambung silaturahim. Abu Judan, Ibnu Junan. Kata Aisyah, Ibnu Junan itu adalah orang yang rajin seperti ini. Apakah dia akan masuk surga? Kata Nabi, tidak akan pernah dia masuk surga. Kenapa? Karena dia tidak berdoa, ya Allah ampunilah aku. Tuh. Jadi senamuan ke surga, saya rajin loba amal nama, senang orang kafir mana can pernah ngadoa, ya Allah ampunilah aku. Jadi ampunilah aku, teh kunci bahwa dia itu beriman kepada Allah. Matak Nabi nah sedina hadis sabi sampai ka beristighfar sampai 100 kali satu hari. Jadi senang aku beristighfar, la astaghfiru fil yaum mi'ata marrah. Sungguh aku beristighfar wa atubu ilallah dan bertobat kepada Allah fil yaumi dalam satu hari 100 kali. Istighfarnya 100 kali ya Bu. Astagfirullah, astagfirullah. Dituntut sewiyo. 100 kali berarti ya, berarti Nabi banyak dosa, bukan berarti itu. Nabi ini mengajarkan kepada kita bahwa amalan yang pengeringan yang Allah sangat cintai adalah memohon ampun 100 kali. Oh, Nabi wain terus dimaksum yang sudah dijamin masuk surga istighfar 100 kali. Ya, ibu etang seorang 100 kali. Bukan hanya dijikir dalam sholat saja, kan dalam sholat kita istighfar. Dalam kondisi apapun minimal kita beristighfar 100 kali. Astagfirullah, 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 terus istighfar. Yang itu zikir yang paling Allah cintai. Seperti yang sudah kita bahas di Baitur Rahman-nya, zikir-zikir di edisi akhir surah apa? Pembahasan kita gulugul. Nah, hilap kita ya. Tapi ayah di Facebook ayah buat rekaman-rekaman zikir. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 153 yang senada dengan ayat-ayat ini adalah waladina amilus sayyiat summa tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghufur rahim. Orang-orang yang mengerjakan kejahatan kemudian dia bertobat sesudah itu dan beriman, sungguh Tuhan kamu sesudah tobat yang disertai dengan iman tersebut, Allah akan memberikan ampunan
karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuh, Bu. Ya, jadi entah pernah putus asa gitu, bertobatlah. Atau 188 jami dibunuh. Ya, cek Nabi tetap dihampura. Walaupun sudah 100 orang dibunuh ini. Tentang kisah preman yang sudah membunuh 99 orang. Menanyakan kepada ahli ibadah, oh, gimana saya sudah membunuh 10 orang? 99 orang, apakah diampuni dosa saya? Cek ahli ibadah, mau dihampura. Coba, dosa kamu terlalu banyak. Cek preman nanti, sekalian 100. Cek, 100 saya gak bunuh. Te. Kesel itu dengan jawabannya sejak itu. Karena nanya ke ahli ibadah, bukan ke ahli ilmu. Jadi bedanya ahli ibadah ilmu itu eta, Bu. Ahli ibadah bisa jadi ibadahnya rajin, tapi belum tentu ilmunya banyak. Tak sok saya nyerius. Sehingga ayah jaminu zaman Nabi menuju tiris-tirisna di Madinah, kan kondisi tirisna Madinah berbahayanya. Terus dia itu junub. Pas junub, nanya ke sahabat misalnya, lamun saya mandi, lamun saya temandi, kumah dosa itu saya junub. Ya dosa itu sok mandi sih. Tapi saya takut kalau saya mandi saya akan mati sih. Sekarang di udaranya sangat dingin sekali. Ah, teh anggar kudu mandi. Mandi apa teh mau? Pas mandi mau. Diadukan kepada Nabi, cerita Nabi, kamu yang salah. Kenapa kamu berfatwa dengan fatwamu sendiri? Ya nyawana juga gitu. Ya sebenarnya kalau kita nggak tahu, katakan tidak tahu, jangan suka sok tahu. Cek abdi imannya, cek abdi iman. Duka cek, mulai kan itu enggak teh. Cek abdi. Ya. Umah sena lamun pas saum, terus junub, terus gugah-gugah. Kasiangan, jam genep. Apakah saumna batal? Betul. Itu. Ya batal atuh. Itu tak apa, cok tahu. Ya batal atuh. Dan cepat mandi. Bete. Terus tuang karek nanggul ke ustad, itu batal tuh. Baru tuang. Nah, kadang-kadang seru ngasih fatwa ibu-ibu sendiri kadang tanpa tahu sebetulnya hukumah hukumnya. Ini sih gak iya, sudah membunuh 80 orang, 9, digenapkan di 100. Ternyata pas naruh ke ustad, ke ahli ilmu, kata ustadnya, diampuni dosa-dosa kamu. Pasti Allah ampuni. Asalkan, senangkirnya, kamu pindah dari kampung ini, gitu. Pindah dari kampung ini. Karena kamu ini kampung yang tidak baik untukmu. Pindah, kan? Pas pindah, pas mau hijrah dari kampung yang dia tinggal sampai kampung sebelah, mau di jalan. Tobatnya sudah ada, niat tobatnya. Tapi di tengah jalan mau. Sehingga malaikat rahmat, malaikat azab, berdebat. Siapa ke surga atau ke neraka? Bingung, kan? Coba sekat ada neraka ada yang sempat tobat tau ke kerja di tengah jalan jalan rahmat ke surga tuh udah nggak niat masuk nggak niat bakal bertobat mau bertobat akhirnya diukur jarakna lebih dekat ke kampung dulu manehna nusok maksiat atau lebih dekat ke kampung anu dirinya mau hijrah pas diukur lebih dekat ke kampung anu dirinya mau hijrah. Maka kata Nabi dia masuk surga. Gara-gara taubatnya itu. Jadi luar biasa Allah Maha Hampura. Tapi jangan menggampangkan taubat itu. Tong taubat sambal. Sebenarnya ongkoh nalada tapi codai. Terus kina hadis Rasulullah bersabda. Yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala rajulaini. Allah tertawa kepada dua orang. Yaqtulu ahaduhuma al-khawar yadkhulani al-jannah. Yang membunuh salah seorang dari keduanya, kemudian kedua-duanya masuk surga. Senak itu. Di Allah teseri. Jadi nu dibunuh jeung nu ngabunuh masuk surga dua-duanya. Allah tertawa. Jadi seorang ini membunuh kawannya yang dibunuh itu, tapi dua-duanya masuk surga. Itunya. Kenapa? Yuqatilu fi hadza fi sabilillah fayuqtal. Dia membunuh orang ini ketika di jalan Allah, maka dia pun terbunuh. Sumayatullah, kemudian Allah menerima tobat orang yang membunuh ini,
kemudian yang membunuh ini kemudian masuk Islam dan dia pun mati syahid. Akhirnya dia pun masuk surga. Sehingga Khalid bin Walid, sahabat nabinya, kan ketika perang Uhud, Khalid bin Walid adalah orang yang paling banyak membantai orang beriman. Jadi orang beriman itu dibantai ku Khalid bin Walid panglima. Ketika Khalid masih kafir, gara-gara kata Nabi, Umat, pasukan panah yang ada di Bukit Uhud jangan pernah turun bagaimanapun keadaannya. Cik Nabi tak gitu, Umat, tong turun. Nah, ketika Khalid mundur, nudi Uhud disangkana Khalid terus menyerah. Maka ketika orang-orang sudah melihat eta gunimah harta rampasan perang yang begitu banyak, yang nu bukit panah tararurun. Aye cek pas cek panglima panah teh tong turun. Ini kata-kata Nabi, jangan pernah turun bagaimanapun keadaannya. Alakah tarurun gara-gara dunia? Kayak gitu, Bu. Jadi gara-gara dunia mah kan Nabi ogi tetara. Akhirnya tarurun tah, Bu. Kebanyakan mayoritas pemanah Uhud teh yang padahal Nabi hampir menang perang Uhud teh. Gara-gara turun gara-gara harta eta Khalid bin Walid muter, Bu. Balik Uhud, gunung Uhud itu muter. Keur ngarudak harta diserang eta mah. Nya habis eta orang beriman teh. Nu salamat nu mana nya nu di bukit Uhud teh tarurun. Nah, maraot teh. Eta syahid teh. Syahid kan? Syahid mah syahid. Dan di sini pelajaran bagi orang beriman bahwa lamun menurutkan Nabi bakal ki kejadiannya gitu. Ajak Nabi jangan pernah turun bagaimanapun keadaan. Tanu gak bantai nanti Khalid bin Walid, dibantai Khalid bin Walid. Strategi perang Khalid itu pintar pisang, semuriling gitu. Nah, bola perang ke Uhud kan kebayangnya, ke Bukit Uhud. Ada gara-gara menurutkan Nabi. Akhirnya kalah. Nah, Khalid masuk Islam. Setelah tahun berikutnya, malah sudah ngabantai orang beriman. Cek Allah tertawa. Malah dia itu dulunya pembunuh umat Islam, tapi sekarang dia masuk Islam, kemudian dia meninggal, dia masuk surga. Yang membunuh dan yang dibunuh masuk surga dua-duanya. Karena cepat bertobat dan beriman. Tapi ayo guys, cek Allah. Yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Nggak bunuh masuk neraka, nggak dibunuh masuk neraka. Maksudnya dua-duanya masuk neraka. Karena senang anu dibunuh dan nggak bunuh. Nggak jelas nggak bunuhnya masuk neraka. Iman nggak dibunuh tapi nggak bunuh. Jadi dua-duanya memang berniat untuk membunuh. Dua-duanya masuk neraka. Ya itu dosa besar membunuh. Kemudian lah membunuh semua se-Indonesia. Wah, etang. Dengan cara kebijakan-kebijakan yang tidak tepat. Banyak. Hati-hati, Bu. Itu hati-hati genosida yang tidak terasa. Falahum ada apa? Jadi sampai mana Allah tertawanya? Falahum azabu jahannam, bagi orang-orang yang membunuh kaum muslimin, bagi mereka azab jahannam. Cenah ada anu dibuang kitunya, anu dibuang nate naon in lam yatubu, jika mereka tidak bertobat maka bagi mereka adalah siksaan azab jahannam. Anu dibuang nate in lam yatubu, jika mereka tidak bertobat maka siap-siap di akhirat mereka sudah disediakan oleh Allah azabu jahannam. Apa jahannam itu? Ismun linarillahil muqaddah. Jahannam adalah sebuah nama untuk neraka Allah yang dinyalakan apinya yang panasnya itu yang 70 kali lipat api dunia. Dijagaan ku 70.000 malaikat, diseret ku 70.000 tali na 70.000, malaikatnya 70.000, seorang di talian pun 70.000 malaikat. Bisa kabur mah? Wah, malaikat lagi ngajak, siapa dijaga aku malaikat 70.000, siapa di talian 70.000 tali.
Coba panasnya 70 kali lipat api dunia sakumaha. Ini luar biasa. Jadi orang-orang yang berdosa yang meninggalkan sholat salah satunya sama akan diikat dengan 70 ribu tali dan jagaan pun 70 ribu malaikat. Tak azabu jahannam. Cuma orang beriman yang orang kafir beda tingkatan neraka nak. Yang paling dasar, yang rada kalbur, yang paling panas paling handap. Disebut tadi darokat. Ya lamun neraka mah kahanap darokat, paling handap paling panas. Ya lamun surga mah kaluhur darojat, paling luhur paling istimewa darojat. Tak senalaman orang munafik, orang kafir, fitar kilas paling nenar pada darokat, neraka paling handap di bagian asfal nak. Di bagian kerak api neraka gitu bu. Lalu neraka orang kafir yang munafik mah VIP. Ibu mending surga kelas emperan atau mending neraka VIP? Mending mana bu? Surga VIP. Mending mana bu? Surga VIP. Amin, surga VIP. Kenapa mereka disiksa? Bisa babi fitnah fitanihim dalika dengan sebab siksaan mereka itu tubuh. Jadi lah menyiksa, kalau bakal ada balasan. Lamun pengadilan Allah, pengadilan dunia tidak bisa memberikan keadilan, pengadilan Allah pasti memberikan keadilan. Kenapa ya maraneh? Nah ini bisa, misalnya apa menyuap oknum hakim. Oknum jasa ininya bu kemari ayah anu mencuri sekedik makanan di penjara 7 tahun ayah Joko Chandra nanti 0,5 tahun mengkorupsi miliaran kan udah tengah setunya tengah setilami sudah terbalik gitu dunia di dunia mereka bisa misalnya ngotak nanti hukum di akhirat maaf Allah tidak bisa dibeli bu. Cek Allah di akhirat teh mana asana aynal malik aynal muluk Ainal Jabbar, mana orang-orang yang sok berkuasa di dunia? Mana panglima-panglima yang suka berkuasa di dunia mana? Anal Malikul Haq, akulah raja yang sebenar-benarnya di sini. Kita tarungku sarian hadapan Allah. Bagaimana we mereka bisa hidup dengan sesukanya? Karena dunia memalilah dan masir ke Allah. Maka dalam Al-Quran, tadi disebutkan surat An-Nisa, yang membunuh secara sengaja, pasti akan Allah siapkan neraka jahanam. Walahum azabul harik, sedangkan yang kedua Allah memberikan kepada dia siksaan yang membakar. Ini adalah penguat siksaan neraka jahanam. Berarti lamun ka neraka jahanam pasti bakal dibakar likufrihim, dengan sebab kekufuran mereka. Innahum yu'adzibuna fi jahannam jamharir. Sungguh mereka akan diazab dalam neraka jahanam dalam keadaan yang sangat dingin, Bu. Jadi disana neraka teh aya dua, Bu. Aya jahanam nu dingin, aya jahanam anu membakar. Lamun urang kan panas teuing teu kuat, tiis teuing teu kiat. Tasna dua siksaan teh ya jadi ada neraka jahanam yang dingin, ada neraka jahanam yang membakar. Yang pertama mereka disiksa oleh panasnya api neraka yang panas dan api neraka yang dingin. Gitu bu, air dingin gini kan? Yang sehingga di dalam laut ada api gini. Ya, ada video di YouTube bahwa di dalam laut itu ada api sehingga gitu, kan? Makanya waktu Nabi Ibrahim dibakar ku Raja Numrud. Raja Namrud dibakar Nabi Ibrahim gara-gara ngancurkan patung dia. Kan Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Kata Allah, kuni wahai api, jadilah kamu bardaw wassalamat, dingin dan menyelamatkan. Jadi ada kalimat dingin dan menyelamatkan. Kenapa ada tambahan menyelamatkan? Karena orang pun kalau dingin saja tidak kuat, maka ditambahan menyelamatkan. Jadi siksaan itu dua, bisa dengan yang panas, bisa dengan yang dingin. Dua-duanya siksaan. Ayo film bagusnya, Bu. Jadi ada tiga orang, si Anjena itu mengelabui tukang main jet ski-nya.
naik jet ski, terus tanpa sepengetahuan anu nu gaduh jet ski eta di kutub betul apa nih, di kutub utara selatan, kurang di kutub es. Di tengah jalan si mesin nu nganterkeun ka daerah jet ski na si bis naon bis teh nyes naon alat transportasina eureun. Jadi bisa tetiasa turun ke handap. Jadi kan naik ke kereta gantung gitu kan. Tasik kereta gantung teh eureun di tengah-tengah. Di kutub es karena rusak. Eta mabuk mati dalam keadaan kedinginan di tengah-tengah eta. Nah, ada teh nu apa geus eta nuju? Nuju main jet ski karena mengelabui yang gratis teh. Mau yang gratis gitu ya. Tengah-tengah kalau tapae gitu teh. Yang pertama cublok ke tangan nanggela, terus mulu, terus kaki, gara-gara kedinginan, bahaya dingin teh eta. Ya, tak apabila mungkin gaduh kebun binatang, ya masuk gratis, tangles masuk gratis, kencarkan mau ngerena, keluar mayar, gitu, keluar mayar 500.000 gitu, masuk nama gratis, yang pas keluar kudu, masuk nama cang-cang ngerena, pas mereka keluar. Sudah mencarikan orang yang buru-buru keluar dah mayar yang gratis yang keluar pasti lah bulu keluar mayar dah paksa yang keluar gitu bu ya bisa ibu yang ke tempat wisatanya buat binatang tidak Irfan Hakim gitu bicara yang ke atas terus nah kenapa disebut dengan adabul jahannam wa adabul hari dua siksaan ini ya agar nah Allah membalas membakar dengan membakar gitu bu. Jadi lamun mereka menyiksa dengan cara membakar di dunia di akhir Allah dibakar deui karena sunnah al jazau min jinsil amal balasan Allah sesuai dengan perbuatan kita di dunia. Tekcik Nabi sunnah lamun orang suka ngomongkeun aib orang lain di akhirat diomongkeun deui ku Allah. Ya sunnah man satara musliman saitallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menjaga aib orang lain, orang beriman di dunia, maka Allah akan menjaga aib mereka di akhirat. Tapi lamun tengah jaga aibna di dunia, Allah buka dia aibnya di akhirat. Ya, lamun apalin lamun Allah membuka aibnya di akhirat, bakal apalin sa'alam akhirat. Jadi bakal wirang sawirang-wirang mah. Malu semalu-malunya. Karena apalin semua yang hadir. Bayang kecamekan Nabi Muhammad ge apaleun naon aib urang lamun urang sok ngabuka aib batur di dunia ieu si balasan Allah sesuai dengan balasan urang cek Nabi sina manafasa ya kurbatan manafasa siapa yang membuat kelapangan di dunia Allah akan lapangkan di akhirat siapa yang membuka kesusahan di dunia Allah akan buka kesusahannya di akhirat jadi balasannya sesuai dengan pekerjaan di dunia siapa yang di dunianya punya istri dua kemudian dia tidak adil kepada salah seorang istrinya, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan dengdek. Dengdek teh, kita condong. Di sini di akhirat lalu ayam karena dia bu. Kita teh non poligami tapi teh tadi. Itu nabi teh kita sih nah bahasa almas sesuai dengan almas. Dalam di dunia nak bunuh diri dengan cara gantung diri ke di akhirat teh gantung diri terus. Di samping dia bakar di api neraka sampai dia gantung diri gitu. Lamun bunuh dirinya tinggal ngaragdeun maneh, di akhiratnya dia bakal ngaragdeun maneh terus gitu. Ngaragdeun maneh terus sambil disiksa di api neraka. Jadi balasannya sesuai dengan amal kita. In khairan wa khairun. Lamun baik ya balasnya baik. Wa in syarran fa syarran. Lamun buruk balasnya buruk. Gitu bu. Dan nah sedang dibakar dan bahala pernah ngebakar ngerasakeun kumaha rasana dibakar gitu senang. Jadi supaya merasakan hal yang sama gitu senang. Bakaran dunia dengan api yang dinyalakan oleh makhluk manusia dengan bakaran akhirat tentu saja berbeda. Lamun yang dibakarnya itu di dunia pasti endingnya teh maut. Ya, mau dibakar di dunia ya maut. Dibunuh di dunia ya maut. Disiksa di dunia ya maut. Sedangkan kalau dibakar di akhirat mual maut maut. Itu maut maut kan? Itu saya disiksa. Kenapa? Karena tadi bu di dunia mah tempatnya ada batas waktu sedangkan di akhirat la namutu fiha wa la yahya. Mereka tidak bisa hidup, mereka tidak bisa mati. Disebut mati itu maut-maut,
disebut hirup tidak merasakan nikmatnya itu. Jika terus menerus, ya, jadi senamata di akhirat, nah ayat sebutan 1000 tahun di akhirat, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Sekedar atau lami. Cek Al-Quran surah Al-Hajj, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Sekedar lami. Sekedar lamun kacamata, nah kacamata akhirat. Lamun kacamata dunia 1000 tahun teh lami. Tapi lamun orang hidupnya di akhirat 1000 tahun teh sekedap, karena di dunia di akhirat mah kholidin fiha abada, kekal abadi selamanya. Tapi tetap cek orang bakal lami cek orang usbulah minggal batur disiksa bakal lami. Dan kembali abdi nyarios bahwa di padang mahsyar 50.000 tahun kersa kalau orang anu berdosa melami, kalau orang beriman mah sekedap. Soalnya Allah memberikan kenikmatan di dalamnya, tekarasa atau ya, sehingga orang yang salah satu kesalahan ini kan tekarasa. Nah tekarasa, contohnya betah di dunia na. Beda lamun saum tinggal nungguan maghrib. Alhamdulillah, itu jeung adan wae. Jeung adan wae. Nah karena orang terbetah dalam kondisi saum, nah lapa gitu. Yang nungguan maghrib sekorejat waktu teh. Terciri akhir zaman, yang kita ya terkorbus zaman, apabila waktu berjalan begitu cepat, itu ciri na akhir zaman. Ya, asa kemarin tahun 2022, jangan sudah 2022 deh. Itu tadi senang namun tekarawas, ciri akhir zaman. Jadi ketika Allah memberikan ancaman, lu dibunuh deh. Lalu di dunia alih dibunuh, di akhirat dibunuh terus-menerus. Terberes-beres sampai beres masa tahanan. Tak kalah mendengarkan sholat sekali, sholat subuh ditinggalkan sekali, siap-siap ditinggalkan nanti 1000 tahun dicelupkan ke neraka dina surah An-Nisa fasaufa yuslihi nara, dia akan dicelupkan ke dalam api neraka anu sadetik nanti sama dengan 60 hari. Celup angkat ciga nanggu siga teh dicelup, dicelupkan sadetik 60 hari. Setiap terbakar surah Al-Quran kulama nudijat juldum, setiap kulitnya hangus badanahum juludan gairah, kami ganti dengan kulit yang baru. Dia zukul azab agar mereka merasakan azab. Surah Allah awala mu'amirkum, bukankah dulu aku telah panjangkan umurmu, tapi kenapa engkau berbuat yang sia-sia di dunia ini. Zuku rasakan ayana azab al-hari, siksaan yang membakar. Gara-gara naon? Bahalana di dunia tidak memanfaatkan umur. Takjik Allah rasakeun ayeuna siksaan yang membakar. Awalam nu'amirkum ju'alati. Kenapa dulu kalian tidak memanfaatkan umur-umur kalian? Maka rasakanlah hari ini siksaan yang membakar. Itu bu, na'udzubillah min dzalik. Ya sinah. Siksaan bakaran akhirat adalah abadi yang tidak ada yang mengetahuinya selain Allah. Dan bakaran dunia terdapat ridho Allah yang Allah akan menjaganya di akhirat berupa memperoleh kemenangan terhadap ujiannya di dunia. Jadi walaupun pahit di dunia, di akhiratnya manis. Tapi anu sabalikna, di akhirat di dunia manis, di akhiratna pahit. Nu parah mah di dunia na pahit, di akhiratna pahit. Tapi parah pisan. Ya. Kerma di dunia miskin, sangsara, di akhiratnya sangsara. Ya, siga tukang beca, nu masih kena main judi, kayak gitu. Di dunia itu tukang beca, tapi masih kena main judi. Tapi di dunia nak beri, di akhiratnya beri. Tapi abis meninggal, lamun ada tukang beca, di akhirat beri. Gimana di dunia lagi, sangsara, di akhirat, aku sangsara, di gitu. Nabi pernah memberikan hadis, ini bu hadis nanti. Salah satu layukalimumullah yaumal kiamah, 3 golongan yang Allah tidak akan ajak bicara di hari kiamat. Walayanzur ilaihim, Allah tidak akan memandang mereka. Walayuzakim, Allah tidak akan membersihkan dosa-dosa mereka. Jadi mual ditaros, mual diperhatikan, mual dibersihkan dosa-dosa na. Walahum azabun alim, dan bagi mereka siksaan yang pedih. 3 golongan, nukaiji senang, sayhun zanin, nukaiji orang tua yang berzina,
nesolot tapi masih kene resep zina. Eta cik Allah muali bali rek hari kiamat. Nuka dua, a'ilun mustakbirun. Nuka dua, orang miskin anu sombong. Miskin, sombong, nah gitu. Ya, nuka tilu malikun kazzab, pemimpin yang pendusta. Tilu golongan ieu sareng nabi moal diperhatikeun pada hari kiamat. Moal diajak ngomong, moal dihampura dosa-dosana, moal dipandang dengan pandangan rahmat. Tilu tadinya orang tua yang berzina, pemimpin yang berdusta, dan orang miskin yang sombong. Muka tilu Anissa fasaufa nuslihi nara. Ayat ke 30. Ayat ke 30. Jadi sanapun katibo tadi aya orang miskin yang sombong taeta. Kerma miskin tapi sombong. Dalam mundu beunghar sombong. Wajar, walaupun dosa anggar wajar oke. Okay. Mana orang benghar sombong wajar, nah ada gaduh nu disombongkeun anak, gaduh harta. Tapi cenah aya jalmi nu geus sangsara tapi sombong. Ya mereka yang menolak kebenaran Allah. Sakitu sangsara tara salat, sakitu miskin tara ke masjid, sakitu miskin tara baca Quran. Cenah orang miskin ya sombong. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Orang yang sombong adalah yang menolak kebenaran dan suka merendahkan orang. Itu adalah orang yang sombong yang kata Nabi la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun dengan saremeh. Ku Allah mualti hampura dosa sombong. Ku jadi dengan tobat. Maksudnya bukan dihampura total tapi dihampura tapi ada siksaan dulu lamun sombongna terus melekat ka bawah mau. Tetong sombong ya tengnepak dada gitu. Ketika ada yang memuji ucapkanlah alhamdulillah. Ibu menikelis putra teh sahulah atu indungna buah tidak akan jatuh jauh dari pohon sama sombong tapi alhamdulillah gitu bu. Itu tafsir Al-Quran surah Al-Buruj ayat 10. Insyaallah nanti hari minggu depan Selasa depan kita bahas ayat 11 dan selanjutnya. Beslah sub pertama surah Al-Buruj. Ini sub pertama itu tentang Ashabul Ukhdud. Beres tah sareana. Oke, sub yang kedua tentang orang-orang beriman. Ya. Demikian yang disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.